belalang. Belalang yang dihalalkan oleh syariat. Apakah jangkrik boleh dimakan? Belalang jerot jelas. Belalang napa? Belalang napa aku? Sepenting badan. Wa huwa batnin jarat baryun wa bahriyun, badan-badan tasean, aingan, badan-badan jerat. Wa ba'duhu asfar pada saya kuning, wa ba'duhu abyad pada saya putih, wa ba'duhu ahmar pada saya merah, pada saya keleng, pada saya hijau, pada saya semacam. Wa lahu yadan fi sadrihi, andi dua tanang kini nang yada, wa qa'imatan pada ngak seng penongkat nang tengah fi wasatihi, wa rijlani fi muakhirihi. Nang ibu dini kebudu soal konok kuat, mas pada bangun tak berdengar kaku agak baik sekali. Sekapinah saya kau jangan jorok. Apakah jangkrik boleh dimakan? Jangkrik. Ini kaya dalam Hayatul Hayawan Al-Kubra Lasaki sorsor Hayawanun fihi syibun minal jarak. Tak pada benda-benda. Tapi yasihu siyahan rakiqan amuni diriti. Waktaru siyahi bil lail man malam kerek. Walidha sumia sirar al-lail. Ia kalau tukang tak ngucak malam, baik kocak sirar. Sor-sor. Wahubat na'un min banati wardan ariyun al-ajniha. Tak bisa. Wakila innahul judjud. Wa qataqada ma'nal jauhri fassarul judjud bi sirar al-lail. Wa la yu'rafu makanuhu illa bitatabu'i sawti. Tak ada macam udah di makna musari. Ini menjadi gantak je. Wa amkinatuhu al-mawadi'un nadiyah. Tempat-tempat selebab biasa. Teng lebab dan semacam. Benih selas panas. Wa alwanuhu muqtalifat. Macam-macam benar. Faminhuma huwa aswad. Beristilah. Faminhuma huwa azraq. Faminhuma huwa ahmad. Wa huwa wa hukmuhu tahrimul akdil istihdari. Jangkrik kadin. Toh masuk deka hajarat. Masuk deka hajarat. La yasihu bay'ul hasyarat wa yasigharu dawabil ard. Hewan-hewan bumi sedek kenyan kata masuk hasyarat. Ki menurut nang eka dinten hayat hayawan jelas sakit termasuk setak. Eka kan distik dari edem. Kada dalam mazhab Syafi'i kaidahnya kan itu mastaqdarahu al-Arab. Menurut orang Arab itu tak hasyarat. Untuk apa kan itu tadi perbedaan antara ulama ki pengakong mazhab Maliki dan Abbas Maliki kan itu dalam hal keadaan hewan itu paling rendah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terkecil. Beda seperti umat-umat sebelumnya. Seperti apakah ukuran postur Nabi Adam AS? Nabi Adam ni kok ukurnya pada badan sampian? Mun sampian masuk surga. Najabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tulu Adam 60 dira'an, sebitak dira'. Dira' ni ke 40 cm. Mana Nabi 40 kali sebitak 2400. 20 meter, 20 meter, 4 ekor meter. 100 juga, 100 meter. Pun saya bu, 10 meter. 20 meter, 4 ekor meter. 4 ekor meter ni ke mundung tadi kan bisa sampai ke sabu. Man, dari kasa sampai bisa lebih di sabu balik ke rumah. Fi sab'ati adru'in ardhon la yabrakan tapi tadhira. Dalam keterangan lain, fa kullu man yadkhulul jannata ala surati adab wa tuluhu 60 dhira'an. Mun masuk ke surga. Jadi Nabi Adam enggak sih ada lanjutnya enggak sampean masuk surga. Di sampean pada Nabi Adam.